Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. muslimin wal wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pasti mengetahui bahkan memahami bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Sebagai bukti kita telah mendengar, mengetahui ada umat-umat terdahulu yang pernah menghuni bumi Allah ini di mana mereka sekarang. Kehidupan mereka berakhir. Bahkan orang-orang yang kita kenal, saudara kita, saudari kita, tetangga kita meninggal dunia. Ini juga bukti bahwa dunia ini, kehidupan dunia ini sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa umur umat ini per individunya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dalam sebuah hadis yang dikeluar, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma sittina ila sab'in wa aqalluhum Usia umatku itu hanya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Hanya sedikit sekali yang melampaui batas itu. Oleh karena kita paham bahwa kehidupan dunia ini singkat kita harus berbuat amal soleh sebanyak mungkin karena di kehidupan dunia yang singkat ini akan menentukan nasib kita di akhirat kelak apakah kita berbahagia atau kita just, justru malah sengsara menentukan nasib kita dengan amal soleh dan sebelumnya dengan kasih sayang dan rahmat Allah ta'ala ta mari kita undang rahmat dan kasih sayang Allah dengan banyaknya kita beramal saleh. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.